Siapa tuh bawa motor-motor Ereking tuh? Geber-gebera aja. Kau. Hei, siapa, Wah? Itu, nggak kenal, Om. Ini orangnya? Iya. Waduh. Kayaknya kenal nih. Siapa, Om? Nap ya, Nap. Oh, iya. Nap channel ya. Waduh, suhu. Waduh. Mau nyari apa nih, Cia lagi? Cari raket paling mahal, paling langka. Tolong dikasih. Katanya ini toko paling terkenal. Ada? Ada. Mana? Bener nih? Iya. Mana nih? Ini. Ini. Bukan. Ini. Bukan. Astrak 99. Di toko-toko lain nggak ada. Langka banget ini. Ini. Harganya bisa 10 kali lipat yang ukuran normal. Apa? Ini mau dipakai di mana ini? Dipikirin aja sendiri. Katanya kan jadi yang langka. Aduh, yang lain, Om. Yang lain, Om. Bukan yang ini, bukan? Bukan. Bukan. Raket yang kosong, di pasaran di sini ada katanya. Oh, ya oke lah. Kita eksplor aja, kita ke dalam ya. Oke. Oke, yuk. Tapi sudah mak, nih. Lagi rame. Ya. Rame banget ya. Diskon ya, banyak diskon ya. Lagi banyak. Ya. Oke, Om. Karena kita di dalam, kita ambil aja nih raket yang langka dan raket yang mahal. Buruan, Om. Ya. Buruan. Iya. Siap, 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 Om. Pak, itu tolong raket 100 jet-jet. Ya, raketnya seri Astrox 100 jet-jet ya. Kurinai. Nah, jadi ini raket yang dipakai sama Victor Axelsen. Jadi ini raket harga normalnya itu 3.200.000. Tapi kita lagi ada promo. Jadi berapa tuh? Diskon 20%, jadi harganya Rp2.560.000. Udah sama senar belum? Sudah full paket semua. Dapat senarnya ini dia. Nih. Senarnya bukan KW-KW atau bukan kaleng-kaleng. Ultimate. Ultimate yang Jepang. Pokoknya semua udah free. Oh gitu. Ah, ada kaosnya juga, ada tasnya juga. Cover ada? Cover. Media. Jadi maksudnya head heavy balance. Oh, gitu. Beratnya itu rata. Siap, dan juga batangnya ini kaku, stiff. Rp2.560.000 udah dipotong 20%. Ini toko baru buka? Baru buka, Om. Berapa hari sih? Saya kok baru tahu ya ini? Iya, ini baru kita baru launching ini. Tanggal 2 bulan 7 2020 ini kita baru open grand opening. Bukannya ini cuma ada online ya, Pro Champion ya? Online tetap masih tersedia dengan nama toko Pro Champion. Jadi buat teman-teman semua yang mau datang kan, di Pro Champion banyak tuh, Om, yang tanya, Om, toko di mana sih? Mau datang langsung bisa gak sih? Akhirnya kita sediakan toko offline-nya, itu dengan nama Pro Sport. Karena banyak orang pengen lihat langsung. Betul. Akhirnya Pro Champion buka sendiri. Iya. Ini adanya di Ciledug nih, Om. Oh, di Ciledug. Di Ciledug. Alamat lengkapnya Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 52, Kapling 1, tepatnya sebelah As Hardware. Ini jamin ori nggak? Dijamin. Nah, ini buat ngecek keaslian produknya. Oh, nih. Bisa dong. Nah, ini tulisannya hati-hati. Produk Yonex palsu ada di mana-mana. Tapi di Pro Sport kita bisa cek keaslian produk menggunakan alat ini ya. Oh gitu. Nih, pokoknya di Pro Sport ataupun di Pro Champion kita jamin keasliannya. Walaupun harganya agak murah tapi enggak. Bukan murahan. Bukan grade-gradean gitu. Enggak ada kita jual karena kita sesuai dengan apa yang Yonex kasih, ini alatnya untuk ngecek keaslian produknya. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan Om punya teman-teman di rumah atau di lapangan ya, beli raketnya di luar Pro Sport atau di luar Pro Champion, raket Yonex ya khususnya, penasaran nih raketnya ori apa enggak sih, bisa datang langsung bawa kemari kita cek keaslian produknya. Bisa? Bisa. 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 Aduh, makasih banyak nih, Om. Gitu. Ya. Kalau saya nyenar nih, Om. Iya. Kalau saya nyenar. Nunggunya lama enggak? Di sini untuk penyenaran maksimal itu 25 menit. Bisa ditunggu dong? Bisa ditunggu. Gitu. Tapi kita lihat situasinya juga. Oh, ya kalau emang lagi rame gini, ya wajar lah nunggu 1-2 raket. Ya kan? Nggak masalah kan? Oke, oke. Ini kan kok lagi langka. Iya. Kok buat shuttle kok. Nah, di sini kira-kira bisa ada terus nggak koknya? Nah, kebetulan di Pro Sport maupun di Pro Champion ya, kita punya merek sendiri ya. Oh, ada merek ya, sendiri. Ini dia ya. Kita aslinya ada 6 tipe ya. Ada PC 100,
300, 400, ada PC 70, PC 100, kita ada semua. Terjangkau. Harganya terjangkau. Dan kita selalu ready stock sendiri, karena ini merek sendiri, kita punya tempat khusus bikinnya sendiri. Jadi insya Allah kita ready stock terus. Terjamin nggak, udah pernah dipakai di mana? Nah, ini juga pernah dipakai di acara BLC ya. Oh gitu? BLC, waktu acara turnamen ya, itu di daerah Pamulang ya? Iya. Pamulang, itu juga pakai dari kok kita, Procem. Oh, gitu. Itu udah dicoba pada atlet-atlet ex-platnas ya? Nah, ex-platnas, yang ngetop-ngetopnya pemain-pemain Tarkam, Juan, ya kan? Juan, ya kan? Pokoknya ngerasain, ya? Udah ngerasain semua dari kok, dari Procem ini. Gak ada masalah ya? Mereka bilang tak ada kendala. Mau deh, nanti saya bungkus juga deh. Boleh, kita bungkus. Tapi ya, yang murah aja ya. Siap. Ya. Siap. Oke. Okay. Ini saya mau senar deh. Boleh. Oke. Okay. Tarikan 31. 31. Ya, kayak extension. Mantap. Oke, okay, langsung nih. Langsung saya tarik ya 31 ya. LBS ya. Oh, di sini bisa nggak free stretch, Om? Free stretch. Free stretch. Kayak Kevin. Oh, free stretch bisa. Oh, bisa. Free stretch bisa, nggak di free stretch juga bisa juga. Itu ya fungsinya kan apa sih, Om? Jadi gini, free stretch ya. Free stretch itu adalah tarikan. Jadi di mana kalau misalkan kita tarikan normal 28, kita free stretch ya. Di free stretch itu bisa nyampe angka 30 atau 32 ya. Untuk menghilangkan kelenturan senar pada raket. Jadi biasa kan kalau yang nggak di free stretch ya kan, memang tarikan 28 lbs. Okay. Kita pakai main 2 yeah kali atau 3 kali senar kendor. Tarikannya turun. Nah, kalau kita free stretch, ya, ini kita buang yang buat mulurnya itu atau buat kendor itu kita buang, kita habisin, baru kita setting lagi. Nah, itu waktu kita buat main 3 atau 4 kali, untuk kemungkinan dia kendornya itu udah hilang, karena udah di free stretch duluan. Berarti cepat putus dong ya kalau free stretch? Nah, kalau bicara cepat putus itu tergantung dari pola permainan si playernya, gitu. Karena apa? Kok itu, apa senar gampang putus, ada dua kemungkinan. Yang paling utama itu apa? Player atau kita saat bermain di lapangan itu koknya itu kita nggak kena tengah. Kita kena area pinggir sini, ya kan? Itu udah pasti 100% dijamin putus. Oh, itu yang buat putus. Itu dia, ya kan? Kesalahan dalam pukulan saat bermain di lapangan. Oke, udah deh. Okay. Satu lagi. Oke. Teman-teman banyak itu yang senar 4 simpul. Saya pengen juga deh, bisa di sini. Bisa 4 simpul. Oh, bisa. Ya kan? Bisa 4 simpul. Mau 2 simpul bisa, 4 simpul juga bisa. Enak mana, Om? Kalau bicara enak, itu tergantung selera dari para pemainnya sendiri. Oh, ya kan, kita sebagai stringer, ya kan, kita hanya mengikuti kemauan atau menuruti apa maunya mereka aja. Ya. Mau mereka bikin 4 simpul, kita bikin 4 simpul, ya, ya kan. Ada yang lebih enjoy di 2 simpul, ya kita bikin 2 simpul ya, gitu loh. Gitu. Langsung, Om. Oke. Okay? Senarin, Om. Saya tarik ya. 31 LBS. 31 LBS. Nah, senara pakai BG66 Ultimax Jepang nih. Cakep. Senara sendiri harganya 165.000. Enggak perlu bayar. Enggak perlu. Iya. Nah, jadi kita kasih yang free-nya ini dengan harga senarnya yang 165.000, ini udah free semua, sudah full paket. Ini di online sama nggak harganya? Sama. Jangan-jangan lebih murah di online. Enggak. Pokoknya teman-teman bisa cek ya untuk mengetahui harga di toko ini, khususnya toko Prosport. Sebelum datang ke toko, mau dicek dulu toko online-nya Prosport ya. Boleh. Boleh. Disesuaikan dengan harga online di Prosport, di Pro Champion ya. Okay. Jadi umpama Pro Champion di online-nya sedang ada diskon 10%, di sini juga ikut diskon 10%. Siap. Oke, okay, jadi kita ngikutin harga online-nya Pro Champion. Siap. Ya, jadi siap, udah nggak ada kebohongan atau tidak ada dusta di antara kita. Asik. Nah, cakep. Oke. Okay. Sekarang kita langsung tarik ya. Siap. Oke. Okay. 31 ya. Iya. Saya keliling-keliling dulu boleh ya? Siap, boleh. Satu, satu doang. Salah lagi lu di sini. Mbak. Saya. Lu sana. Mau ngapain? Loh, ini kan yang di YouTube ya? Tadi kita ketemu di depan tadi. Leo, 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 Leo. Iya, Leo, sudah Leo. Ah, ini Leo. Lah, ini kawan Magista ini. Ya, ini Magista 8. Halo kawan Magista. Halo. Aduh. Lu sana lu deh, gua sini. Oh, mau ngapain sini, mau ngapain? Mau ini nyuci motor. Oh, nyuci motor. Mulai lihat ah. Beli raket dong, Bro. Sudah tadi sama Bule? Udah. Udah lagi disenarin, Bro. Oh, lagi disenarin.
raket apa tadi? Yonex Astro Jet, Jet 100 yang paling mahal, paling langka. Mantap. Katanya. Mantap. Lu bantuin dua gua dong. Cariin. Ngapain? Gua mau cariin anu. Raket lagi sih, gak tapi yang murah mantep. Ini kita review ini aja. Aduh, jangan. Jangan review bro. Aja. Yang di rumah nanti ngamuk. Oh, apa buat penontonnya ini. Magista ya. Ya. Oh gitu. Salsa bila. Nanti Mbak Salsa Magista nyariin baju aja. Iya. Halo Leo cari saya raket murah mantep apa kira-kira? Raket murah mantep. Ini. Saya pakai ini. Ah. Punyanya Procam sendiri. Ini bikinan toko ini. Bikinan toko ini. Warna ini juga nih, warna hitam. Warna hitam. Aku juga pakai ini. Oh, Salsa juga main. Salsa main pakai ini. Main bareng aku dong. Main apa nih? Main badminton lah, bro. Main tepak bulu. Ini berapa U nih? Ini 4U semua. 4U. Mm-hmm. Ini juga sama. 4U semua sama. Cuma tarikan gua kenceng, bro. Kuat enggak nih? Kuat sampai 32 lbs. Kuat. Entar patah lo malam-malam ini. Enggak lah. Gua pakai tarikan kencang juga kenceng nih. Ini 30 nih. Ini bikinan Indonesia berarti. Punyanya brand Indonesia. Bikinannya gua enggak tahu, Om Bure nanti yang bikin itu. Oh gitu. Mm-hmm. Cuma gua pakai ini. Aku pakai yang ini nih. Aku beli yang ini aja deh. boleh dah ya mobil ya? Lagi nih buat serepnya ya, ini yang berapa nih, Smash Pro berapa tuh nih? Smash Pro 700 nih. Ini berapaan nih? Lagi promo dapat Ultimate juga langsung. Nah tuh senangnya dapat apa? BGN6 Ultimate. Iya, selama promo udah disenarin. Gitu dapat apa lagi? Kaos. Dapat tas serut, iya. Oh, lengkap, iya. Ini raket termurah yang pernah ada. Ini jet pump di rumah aku lagi bocor, bro. Dapat juga nggak? Paling murah. Ini berapa grommetnya nih? Grommetnya 76. Cuma 76. 76 grommet. Oh, gitu. Paling murah ini the bestnya lah. 300.000 sama itu. 300.000 dengan bonus berlimpah ganda, iya. Iya. Sudah pernah di review belum di? Sudah pernah di channel saya, sudah pernah. Magista udah juga ya? Magista udah juga. Sudah nyoba berarti. Mau udah nyoba. Kita udah pakai 3 bulan, 6 bulanan lah, gitu. Oh, iya. Iya. Ini bisa di kayak giniin juga? Bisa sekali, bisa banget. Gratis? Bisa, gratis. Kita cari gratis-gratisannya aja. Gratis. Mau yang 100 atau 700? Dua-duanya aja dah, bro. Dua-duanya aja? Iya, dua-duanya aja. Sama tadi gua pesen kok juga. Oh, yaudah. Oke. Mau ekspor dah? Oke. Temenin ya. Siapa? Temen gua apa ini? Bareng-bareng deh. Bareng-bareng. Ini dulu, eksplorasi dulu nih. Gua kenalin. Ini nanti yang standby di sini nih di Pro Sport. Kayak Om Bule kan enggak, saya juga enggak. Kita kan jauh nih. Okay. Yang standby nanti ini. Ini nih. Ini Mas siapa nih? Ini Mas Rohman. Nanti Mas yang Rohman. Standby di sini, stringernya di sini. Oke. Ini keren banget ya. Ini dipakai kemarin di Bali BWF Tour final. Iya. Saya ada ngambil konten nih. Nah. Pak Ujang tadi pakai ini dong ya. Iya. Di Bali nih. Di Bali nih. Oh, di Bali. Ini asli tangan-tangannya Kevin. Asli semua. Ini siapa ya nih? Wong Cilin. Ah, Wong Cilin. Markus. Intanan. Oh, Kevin juga ya. Nih. Berarti kalau saya itu raket saya tadi ya. Kalau di sini belinya disinarin pakai ini. Oh, berapa harga? Istimewa. Harganya? Hah? Menarik berapa? Berapa nih, Om? Kok enggak tahu. 30.000 aja. 30.000 aja. 30.000 aja, Pak. 30.000 aja. 2 simpul, 4 simpul sama. 4 simpulnya 50.000. Nah. Oh, 4 simpul lebih repot. Ya, lebih repot. Oke. Original Onyx. Original Onyx. Tidak sesuai dengan harga mesinnya, Bro. Tanya kan bisa dianyam di mesin. Bisa enggak nih, Om? Oh, bisa, tapi bisa ya. Ini lagi rame. Cocok deh. Nah, udah. Nih. Udah, oke. Okay. Ada dua di sini. Ada dua. Sana lagi. Geser. Ini mesin kedua. Okay. Mesin kedua ini sama Mas Junet nanti di sini stringernya. Nih, sama nih mesinnya. Iya, ini. Tapi enggak ada tangannya. Nanti kan tanda tangannya. Iya, ada tangan di sini. Gampang lah. Oke. Terus mau apa lagi nih? Suara apa lagi nih? Raket. Tas di sini nih, banyak banget nih tasnya nih. Keren ya? Keren tasnya ini nih. Ini buat bungkus beras, cabai. Buat tas, semua sih ada. Bisa ya? Iya. Bisa. Yang murah meriah aja, Om. Murah meriah aja. 120.000. Ini mah bagus nih. Bagus dong. Bungkus ya, bungkus dah. Ini bikinan sini nih. Bikinan Procam. Semua.
120.000. Ada termogarnya nggak? Sudah termo dong. Oh, udah ya. Istimewa. Bagus ini. Nah, nih, udah warna hijau ini nih. Bisa nyimpen duit banyak juga ini. Bisa dong, bisa bro. SN. Aduh. Udah nih. Oke, mau deh nih. Bungkus. Bungkus. 120.000 ya. Bungkus. Pak, katanya diskon. Bungkus, bungkus Maria. Diskon dari harga 180.000. Kita ubah jadi 120.000. Oh, nih. Sampai kapan? Sampai diskonnya. Sampai hari Minggu. Minggu? Iya. Beneran ya? Bener. Nanti saya panggil teman-teman saya, jangan sampai nggak ada barang ya? Siap, siap. Siap. Bener ya? Selagi barang ready, gas terus. Gas terus? Oke. Okay. Nah, raket. Oke. Okay. Di sini semua merek ada. Lengkap. Buka. Masuk, lengkap semua merek ada semua nih. Berjejer-jejer tuh dari Yonex, ini. Semuanya ini. Ada. Ini? Semuanya ada. Kamu mau abang beli yang mana deh? Oh, semua jangan nih, gua aja deh, Lel. Dari sini nih, dari Yonex nih, banyak barang nih. Oh, yang dari menengah. Poltrek ya, poltrek. Iya, ini harga menengah. Menengah, murah, ada semua nih. Sampai raket anak-anak juga ada. Raket? Yang murah meriah buat Morris, Morris. Lapangan. Iya, seperti gitu. Raket yang paling langka, yang paling dicari orang selama 3 tahun terakhir. Apa tuh? Oh iya benar. Tower Tornado 800 juga ada di sini. Astaga. Ini langka banget. Ini di toko lu juga nggak ada ini. Toko gua juga nggak ada. Gak punya gua. Kemarin datang cuma 5 batang habis. Ini masih banyak ini, masih banyak. Masih banyak. Toknya gua juga nanti minta, Bro. 800.000, 850.000. 850 belum diskon, gua enggak tahu diskonnya berapa. Dapat tas, dapat kaos. Iya. Oh, belum diskon ya? Belum diskon. Selama masih promo ini. Habisin nih, habisin. Cuma dia yang punya. Oh, sampai banyak ya. Iya, nih. Es juga ada. Sepatu juga semua merek ada. Eagle ada. Ada semua Eagle di ini, Yonex tuh yang murah yang mahal ada. Gak jadi sepatu sekalian. Sepatu boleh deh. Pantai. Boleh. Boleh deh. Yang mana yang mahal ya? Ah, yang murah aja. Yang murah. Oh, yang mahal boleh deh, boleh yang mahal ya. Gua mah bisa aja lu. Yang mana? Jangan yang itu aja. Mana nih? Mana nah? Baru ya. Nih, yang terbaru dari Yonex kalian. Raketnya mahal. Ini gaya nomor 1. Ini buat buka talep ya, bukan? Ini dipencet gini. Oh, dipencet. Nah, tarik. Oh, gitu. Tarik. Tanpa tali, tanpa jahitan. Ininya. Udah kayak atlet dong ya. Iya. Keren. Berapaan nih, Leo? Waduh, kurang tahu saya nih kalau masalah harga, Om, bule nanti. Oh, ini nih. Ini harganya nih. Diskon ya nih. 3,3 ya. Ini kayaknya dipakai sama Kevin apa ya? Ya. Ya kan? Ya. Ini Airus bukan ya? Bukan. Ini buat dua. Power cushion. Keren ya? Keren. Ambil bungkus. Langsung ya. Bungkus ya. Boleh deh, boleh. Bungkus. Mau apa lagi? Gak ada apa lagi? Lengkap. Boleh, senang. Senang. Gue lihat dulu deh. Benar deh. Sebelah sana. Ini lagi banyak orang nih, gak bisa ngapa-ngapain kita. Tuh. Jadi banyak banget. Banyak banget ya. Semua lengkap. Semua merek ada di sini. Tuh, semuanya ya. Yonex, Lini, RS. Kijuna juga ada, Kijuna. Kijuna ada, semua ada. Nah, Kijuna juga ada, cakep banget. Cakep nih toko lengkap juga ya. Udah, toko Om Bule lagi gak? Siapa tuh udah selesai datangnya. Udah selesai kali ya. Ya, kita ke Om Bule ya. Siap, siap. Kita ke Om Bule aja. Ya. Selesai, udah keliling udah selesai. Hai, Om Bule. Oh, Bule. Ya. Selesai. Tanyain Om. Udah nih, orang udah selesai dicari dari tadi kemana aja tadi? Keliling luas banget tokonya. Oh, luas. Mantap. Ada yang dicari lagi enggak? Udah tadi. Udah. Bentar aja mandangnya nyari. Oke, siap. Ini raketnya udah selesai nih ya kan. Nah, tadi kan udah, dia udah beli nih raket 100 jet Kurenai ya. Iya. Sebelum saya kasih raketnya ada hadiah. Oh gitu. Iya. Nih, kaos. Langsung dipakai. Enggak mau tahu harus langsung pakai. Keren ayo. Juga nih. Langsung pakai. Gratis kan? Gratis, langsung pakai. Pakai dulu nih, keren juga ya. Nih Pro Sport nih. Pakai ya. Ya, pakai. Ah, wih, cepet banget ganti bajunya. Iya dong. Sulap. Enggak sih, diedit. Nih, raketnya nih ya, udah selesai. Raket seri Astrox 100 Jet. Oh. Tadi kan request tarikannya 31 lbs ya. Ini catanya 31 lbs ya. Nih, bunyinya nih ya. Nah. Oh, ini gitu. Hanya stringer yang bisa. Nih, coba. Nih, Nova nih. Bisa nih.
Tuh. Coba lagi tes, coba lagi tes. Coba lagi tes. Tahu. Iya. Itu bunyinya. Nah, oke ya, ini raketnya sudah selesai sesuai dengan permintaan. Ini dia. Ya. Balik ya? Iya. Oh, awas. Ini nggak cepat patah kan? Ini syaratnya gampang. Kalau mau main nggak gampang patah dan nggak gampang putus ya. Begitu disenarin sampai rumah digantung gini aja. Dilihat biasa aja. Nah, jangan dong, dipakai dong. Nah, dipakai boleh, tapi makainya hati-hati. Saya sananya satu lagi om. Iya, apa nih? Ini kan penonton NaksCN yang nanya, setiap saya review toko, nanya-nanya. Kira-kira ya, kalau saudara saya pengen buka toko, bisa nggak hubungin ProCN? Bisa. Bisa. Hubungi langsung aja. Nanti hubungi kan bisa langsung. Supply barang bisa dong? Kenapa? Bisa supply barang ke toko dong? Bisa. Kalau kita pengen buka di Medan. Oh, bisa. Bisa, ya kan? Bisa dong. Nah, bisa. Nanti Leo-Leo datang dong? Datang. Nah, bisa datang dong? Siapkan undangannya aja. Iya. Kalian bisa datang juga, mau buka toko juga bisa. Iya. Ini seminggu ini lagi diskon, tokonya baru buka. Datanglah ke sini. Okay. Prospot ya, di Ciledug. Ya udah dijelasin tadi om. Iya sudah ya. Alamatnya udah dijelasin lengkap. Harga ya. Sama dengan online. Toko onlinenya juga udah official store. Apalagi coba mau diuji keasliannya monggo. Ya kan? Little-little sih ikon. Ya kan? Oke. Okay. Mungkin ini dulu om ya. Oke. Okay. Ya. Terima kasih atas kunjungannya di ProSport ya. Monggo udah dibungkus ya. Udah dibungkus. Oke okay, ya. Oke. Okay. Ya. Siap. Ya. Om. Ya. Sukses ya. Sukses. Yo.